Halo Sobat Abro dimanapun kalian berada, balik lagi ke channel Rekai Hanibi. Kali ini saya mau ngajak kalian makan nasi goreng Jepang. Nama restorannya Sushido. Mereka jual semua makanan Jepang ya, tapi kita mau makan nasi gorengnya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go. Ini guys restorannya. Kita langsung masuk ke dalam. Ini ada jam bukanya ya. Dari Senin sampai Sabtu, jam 11 sampai jam 10 malam. Hari Minggu tutup mereka. Seperti biasa, harus pakai masker. Langsung masuk. Ini menunya touchless. Jadi kita harus scan di sini, nanti menunya ada di handphone. Kita tunggu dulu ya. Jadi menunya itu nggak ada ya, atau touchless. Jadi kalau kita masuk tadi, kita harus scan menunya, kemudian di-download di handphone, dan kita bisa pilih dari sana. Saya lihat dulu ya. Jadi nasi goreng itu ada empat sih. Nasi goreng biasa, itu vegetable doang. Ada ayam, shrimp, sama sapi. Saya order sapi aja. Kemudian saya kepengen appetizer, saya order monkey brain. Oke, kita order itu aja ya. Saya order dulu, nanti kita lanjutkan. Oke guys, saya udah dapat appetizer-nya. Ini monkey brain ya. Jadi saya order tadi, ini harganya Rp10.99 dan dapat 4 biji. Kemudian saya lihat ini monkey brain-nya dikasih sayuran di atasnya. Itu ada crunchy-nya. Crunchy-nya itu ada dua warna, orange sama merah. Dan di atasnya ini yang warna hitam atau coklat ini. Coklat kehitaman, yang lebih ke menjorok ke hitam sih. Ini eel sauce, kemudian dikasih spicy mayo. Langsung aja kita coba. Hajar lah. Panas. Enak. Jadi isinya itu memang mushroom ya. Ini mushroom yang cukup gede, atasnya dikopek, terus diisi dengan isinya. Aduh, ini kayak gini. Enak. Jadi nih mushroom sendiri ditepungin. Dalam yang dikompak itu diisi dengan spicy tuna sama cream cheese. Jadi emang mushroomnya sendiri udah cukup besar, kemudian dikasih tepung itu jadi besar sekali kelihatannya. Dan spicy tunanya itu ada aroma pedas, tapi nggak pedas banget. Enak banget. Hajar. Enak. Ini crunchy-nya bisa dicocolin kalau mau. Ya, cocolin, campur. Hajar deh. Mushroom-nya itu lembut sekali. Jadi, kayak meleleh di lidah itu. Kemudian, krimnya itu, nasinya itu pas sekali. Jadi, nggak begitu banyak ya. Jadi, ada kayak rasa gurih-gurih asin cream cheese, kemudian spicy tunanya melengkapi rasa tersebut. Enak banget guys, sangat direkomendasikan. Hajar lagi.
Enak. Cocol pakai crunch-nya. Tapi menurut saya ini 4 ini cukup banyak ya. Mungkin kalau kita ada 2 orang itu pesen ini pas sih. Tapi kalau 1 orang 4 biji ini cukup kenyang gitu. Soalnya appetizer, kita masih ada main course ya. Makan lagi. Kalau mau Thai sauce seperti biasa, mereka masih kasihnya yang tugu cup kayak gini ya. Kalau dikasih soy sauce-nya yang saya sarankan kayak ini. Tapi yang ini saya pikir nggak perlu soy sauce sih. Rasa asinnya itu udah cukup. Enak. Sekarang saya mau nasi goreng ya. Nasi gorengnya tadi saya pesen yang beef fried rice ya, sapi. Kalau yang vegetable tadi, vegetable fried rice, itu harganya Rp10.99. Kalau mau ditambahin ayam, daging sapi atau shrimp itu nambah $2. Jadi ini harganya Rp12.99. Tempatnya bagus, dikasih kayu kayak gini. Ini hot plate ya, ini panas tadi. Ini masih hangat sekarang. Dan saya lihat porsinya cukup besar. Ini super kenyang ini aja udah. Satu orang kenyang banget ini. Ini enaknya buat berdua bisa sharing. Sekarang saya mau coba nasi goreng Jepangnya. Hajarnya. Enak. Nasinya enaknya. Jadi isinya nasi goreng itu ada carrot sama snow pea sama chopped onion ya. Terus di atas nasinya itu ada ditaburin sesame seed. Dan beefnya itu cukup banyak, dicincang cukup halus. Bukan gede-gede itu, tapi bukan juga tipis-tipis juga enggak. Jadi cukup pas gitu. Aja. Rasanya gurih dan ada manis-manisnya dikit. Mungkin dari teriyaki saus manisnya ini. Enak. Ini telurnya juga banyak nih. Banyak sekali nih. Rasa beefnya berasa banget. Hajar. Mereka tuh ngasih beefnya nggak pelit, banyak banget. Jadi benar-benar berasa nih, rasa sapinya dan sangat gurih. Wah, petasannya tadi masih ada satu nih, dimakan pakai dicampur sama nasi goreng. Hajar deh. Nah, cocok. Kadang kalau nasi goreng doang kan kurang komplit. Biasa kalau saya makan pakai kerupuk, tapi kerupuk nggak ada di sini. Jadi pakai appetizer-nya monkey brain fried rice. Jadi enak banget campurinnya. Apalagi pakai kerupuk. Waduh, kerupuk udang ya, itu paling cocok buat nasi goreng. Ini tadi ada crunchy-nya, kita campur aja. Pakai nasi biar krenyes-krenyes pengganti kerupuk. Campurin nasi. Lumayan. Jadi kayak ada kerupuknya. Hajar deh. Rasa ada kerupuknya sekarang. Udah mulai kenyang guys. Emang tadi porsinya gede banget. Tadi makan appetizer-nya aja udah setengah kenyang. Terus tambahin segini, jadi kenyang banget. Kayaknya nggak habis. Bisa dibawa pulang, nggak apa-apa. Oke sobat tabur, sekian dulu kuliner kita hari ini. Yang separuhnya tadi saya bawa pulang.
banyak sekali soalnya. Ini separuh ini. Dan jangan lupa like and comment video saya ya. Kita ketemu lagi di makan-makan berikutnya. Thank you. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself.